Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai orang beriman memuji Sang Pencipta Allah. Kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang sebenarnya di langit dan di bumi kecuali Allah. Allah adalah Zat yang Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, satu-satunya Raja yang sebenarnya. Telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan dan menjadi penyebab utama kebutuhan kita dipenuhi di roda kehidupan di muka bumi ini, yaitu dengan kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita jalankan perintah Allah dalam mengucapkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah diperintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya sering kita ulang ini, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang setelah memuji Allah mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita, kitab Adab-Mufradatul Imam Bukhari rahimahullah, dan kita masuk ke pasal 125, masalah tersenyum. Dan sebelumnya sudah kita selesaikan alhamdulillah hadis kita bersikap lapang kepada sesama manusia. Tentu seperti biasa saya reviewkan kembali yang dimaksud dengan bersifat lapang dada, yaitu bagaimana seseorang pada saat orang lain berbuat salah padanya dan orang itu meminta maaf atau belum minta maaf pun dia sudah memaafkannya. Dan ini adalah terapi kejiwaan yang sangat luar biasa, karena dengan kita selalu tidak menjadikan beban dalam diri kita dan jiwa kita apapun yang telah terjadi di sekitar kita, kita anggap itu adalah urusan dunia yang sederhana, yang mudah untuk dilalui, maka hidup kita akan tenang. Kalau masalah kecil saja selalu kita jadikan sebagai masalah yang besar, maka akan sulit sekali. Seperti misalnya ada orang kadang-kadang cuma lapar sedikit, baru lapar sudah seperti bencana besar yang terjadi. Atau mungkin hanya karena haus sedikit, atau mungkin ada sebuah benda yang dia makanan, misalnya dia baru beli makanan 2 potong roti atau kue dan dia mau makan ternyata jatuh, sudah cukup membuat dia marah seakan-akan sudah terjadi bencana besar. Ini musibah yang berat dalam jiwa dia. Semestinya seorang muslim memahami masalah dalil-dalil syar'i yang justru memerintahkan kita untuk berlapang dada. Artinya bukan cuma hal yang kecil, hal yang besar pun kecil di mata orang beriman. Jadi walaupun musibah yang besar, meninggalnya orang yang dicintai, hilangnya harta yang besar, ya, meninggalnya anak atau apalah kira-kira yang besar-besar yang dianggap mungkin memang musibah yang membuat orang wajar sedih, itu pun kecil di mata orang beriman. Karena bagi mereka akhirat ada. Kalau meninggal seseorang yang kita cintai, dia tidak hilang, dia hanya sekedar pindah alam saja dan mendahului kita. Dan kita sebagai orang beriman faham, nanti kalau kita meninggal pun kita akan bertemu dengan dia. Ya, pertemuan antara orang beriman di alam gaib ini atau di alam barzah, di akhirat adalah pasti terjadi. Tidak ada sesuatu keraguan di dalamnya, gitu kan. Makanya Nabi SAW pada saat sakit keras, kemudian beliau, banyak sekali sahabat yang menangis karena taunya Nabi ini kemungkinan meninggal dunia. Maka Nabi SAW sambil tertitah atau tertatih-tatih datang keluar ke masjid, kemudian beliau naik di atas mimbar, lalu beliau ceramah mengingatkan orang. Di antara kalimat beliau adalah, wahai sekalian manusia, jangan kalian sedih karena pertemuan kita yang sebenarnya justru di hautku, di kualaku nanti, ya, di hari kiamat. Nabi SAW memiliki kuala haut, ya, atau haut, ada Al-Kautsar dan ada haut yang disiapkan oleh Allah SWT untuk diberikan minum umatnya, gitu. Maka Nabi SAW ingatkan, tidak usah sedih, dunia ini sebentar kita lewati, tidak ada sesuatu yang berat, kita akan ketemu di akhirat. Begitu juga dengan hilangnya harta, seorang muslim jadikan sebagai bahan muhasabah, mungkin ada pendapatan haram yang masuk di situ, ya, atau mungkin dasarnya memang itu uang haram yang Allah tidak ingin kita makan, ya. Selama itu uang halal tidak akan hilang, teman-teman sekalian. Sebagian ulama memastikan kalau sesuatu benda dibeli dengan uang halal tidak akan hilang. Kita beli handphone misalnya dari uang halal, biar tergeletak berapa kali di sebuah tempat pasti ada saja kita temukan. Tapi kapan benda itu hilang? Berarti ada sesuatu di situ. Kita jadikan sebagai bahan muhasabah.
Dan bagi seorang muslim sesuatu yang sudah hilang, sudahlah. Dia sekarang berpikir bagaimana langkah ke depan. Karena tidak ada gunanya kita menyesali sesuatu yang sudah berlalu. Bagaimana dia memperbaiki saja ke depannya. Jadi semua itu masuk dalam masalah bab lapang dada yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu gitu. Bagaimana seorang muslim tidak membesar-besarkan permasalahan dihadapi di dunia, karena ini semua kecil. Dunia bahkan dan seluruh isinya sangat kecil di mata seorang muslim. Dua rakaat sholat sunnah fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, kan begitu. Dua rakaat yang kita kerjakan itu lebih besar dunia daripada ini. Ini semua adalah pemahaman dari atau review sedikit dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pagi ini insya Allah semoga Allah berkahi, dan ini salah satu akhlak yang mulia selain berlapang dada, yaitu suka tersenyum dengan muslim. Ya. Hadis yang pertama dalam bab senyum ini adalah nomor 250. Artinya 250 hadis yang sudah kita urut dari awal, ya, walaupun lebih daripada 200 hadis atau 250 hadis yang sudah kita pelajari karena adanya penjelasan-penjelasan tambahan. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sofyan mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Qais, ia berkata, Sami'tu Jariran yakul, Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Illa tabassama fi wajhi. Aku mendengarkan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah Rasulullah SAW melihatku sejak aku masuk Islam, melainkan beliau selalu tersenyum kepadaku. Ya, jadi di sini dibedakan itu senyum dengan tertawa, ya. Nah, kalau senyum itu selalu Nabi SAW lakukan dengan tersenyum, dengan menunjukkan keramahan kepada orang, ya, pada saat orang itu bersalaman, orang bertemu. Tapi kalau tertawa ini ada batasannya. Tertawa dibolehkan pada waktu-waktu atau keadaan tertentu di mana memang betul tidak ada rekayasa di situ. Tapi kalau sampai terbahak-bahak berlebihan ini dilarang. Kita sedang bicara masalah senyum dan ini bagian daripada syariat kita. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW selalu menyebarkan senyum ini kepada teman-temannya. Bahkan sahabat ini mengatakan, belum pernah Nabi satu kali pun bertemu dengan aku semenjak aku masuk Islam kecuali pasti selalu tersenyum. Hadis selanjutnya, hadis nomor 2, masih di maksudnya urutan 2 di nomor 250, ya. Karena dari awal kita belajar hadis kadang-kadang begitu, kadang-kadang nomor urutnya misalnya 190, mungkin di situ ada 2-3 hadis dalam satu nomor urut itu. Makanya ditulis 250 dalam kurung 2, maksudnya masih sama nomor hadis itu. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu min hadzal babi rajulun min khairi dzi Yaman. Ala wajhihi mashahu malak, fadakhala Jarir." Akan masuk ke pintu ini seseorang yang beruntung, yang terbaik di wajahnya terdapat usapan malaikat, lalu masuklah atau muncullah Jarir. Di sini hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Ternyata Jarir ini radhiyallahu anhu adalah orang yang murah senyum, ya, sehingga respon selalu hal yang sama ditemukan dari orang lain. Karena dia selalu senyum sama orang, maka orang pun senyum dengan dia. Kandungan hadis ini yang pertama, hadis di atas menganjurkan seseorang agar memuliakan, berlemah lembut dan tersenyum kepada orang yang datang. Kemudian yang kedua, hadis di atas menunjukkan keutamaan sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu. Ya, karena Jarir tadi memang ternyata orang yang sangat suka tersenyum dengan orang lain, sehingga orang-orang pun merespon hal yang sama. Tentu di sini kita tersenyum bila ada orang, ya. Jangan bilang karena senyum ibadah, senyum-senyum sendiri, ya. Nanti dikira orang gila. Makanya dikatakan di sini, hadis di atas kandungan pertama menganjurkan seseorang agar memuliakan, berlemah lembut dan tersenyum kepada orang yang datang, ya, kalau ketemu sama orang gitu kan. Baik, hadis selanjutnya 251. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al-Harith mengabarkan kepada kami bahwa Abu Nadhr mengabarkan kepadanya dari Sulaiman bin Yasar, An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan qattun hatta ara minhu
lahawatah atau lahawatihi innama kana yatabassam sallallahu alaihi wasallam qalat wa kana idza ra'a ghayman aw rihan 'urifa fi wajhi faqalat ya rasulullah innan nasa idza ra'ul ghayma farihu raja'a an yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aytahu 'urifat fi wajhika al-karaha faqala ya aisha ma yu'minni an yakuna fihi adab udhiba qaumun birrih waqad ra'a qaumul adhabi minhu faqal hadha 'aridun mumtiruna. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah SAW tertawa hingga tampak bagiku langit-langitnya. Maksudnya Nabi tidak pernah saya semenjak jadi istri lihat beliau tertawa sampai kelihatan langit-langit bagian atas, bagian dalam mulut ya. Seorang kan kalau terbahak-bahak begitu. Maka Aisyah menggambarkan Nabi tidak pernah seperti itu. Melainkan beliau hanya tersenyum. Aisyah pun melanjutkan, apabila beliau melihat awan, maksudnya Nabi SAW melihat awan atau angin, maka beliau SAW diketahui dari wajahnya. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jika orang-orang melihat awan mendung, mereka merasa senang dengan harapan akan turun hujan. Sebaliknya, aku melihatmu tampak pada wajahmu ketidaksenangan jika engkau melihatnya. Maka beliau SAW menjawab, wahai Aisyah, apakah itu akan menjadikanku tenang jika padanya ada azab atau adalah azab? Ada suatu kaum disiksa atau diazab dengan angin, dan ada satu kaum melihatnya lalu mereka berkata, ini adalah sesuatu yang muncul yang akan memberikan kita hujan. Surah Al-Ahqaf ayat 24. Kandungan hadis ini, tawa Rasulullah SAW hanya berupa senyuman bila mana beliau senyum atau senang dan kagum akan sesuatu. Jadi intinya tidak, tadi saya bilang meninggalkan tawa yang terbahak-bahak. Ketawa boleh, bukan tidak boleh ya, tetapi jangan sampai terlalu berlebihan. Nanti akan ada bab sendiri 126 tentang masalah tertawa ya. Tetapi ada orang terlalu berlebihan sampai kadang-kadang batuk-batuk ya, sampai jatuh dari kursinya, sampai apalah, itu mungkin terlalu berlebihan gitu kan. Kemudian yang kedua, banyak tertawa bukanlah sifat orang-orang saleh karena hal itu akan mematikan hati ya. Allahu alam bagaimana hubungannya, tetapi umumnya ulama mengatakan tertawa terbahak-bahak yang berlebihan bisa membuat hati mati, dalam arti kata sulit untuk berzikir, bersyukur ya. Tapi kalau kita menunjukkan ekspresi kegembiraan dengan tersenyum, dengan tertawa, tapi tertawa itu bukan sampai berlebihan, maka itu tidak ada masalah. Yang ketiga, takut terhadap hukuman dan siksaan Allah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kandungan hadis. Sekarang kita masuk membedah hadis ini. Dikatakan di sini di potongan pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata. Di sini Imam Bukhari rahimahullah ingin menitip pesan sebenarnya, ya, ingin menitip pesan. Jadi walaupun Aisyah radhiyallahu anha sudah banyak umat Islam yang tahu kalau beliau adalah istri Nabi SAW, tapi bukan mustahil masih ada orang yang belum mengetahui hal itu. Ya. Bahkan mungkin dalam majlis seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu sekarang kalau saya tanya, coba sebutkan nama-nama istri-istri Nabi. Bisa sebutin semuanya? Hmm? Bahkan pernah ada orang ditanya dalam majlis, siapa istri Nabi? Dia bilang Fatimah. Ditanya siapa nama anak-anak Nabi? Bolak-balik. Yang dihafal cuma Fatimah. Nama anak Nabi yang lain tidak tahu. Berapa jumlah anak Nabi? Kayaknya 5. Kok kayaknya 5? Bagaimana? Itu saja yang sudah jelas tidak diingat ya, tidak diketahui. Padahal itu adalah orang-orang yang mulia yang harusnya kita hafal namanya gitu. Maka ada pesan sebenarnya dengan mengatakan Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan agar orang yang mungkin belum tahu pun akan mengetahui masalah itu. Dan satu sisi yang lain, atau dari sisi yang lain, untuk menghormati para ummahatil mukminin. Karena semua istri-istri Nabi dapat julukan ummil mukminin. Ummul mukminin itu maksudnya ibunya orang-orang beriman. Kita ini walaupun ya misalnya hidup di zaman Nabi SAW dan lebih tua daripada istri Nabi pun, tetap kita dianjurkan memanggil ummi, ummil mukminin, ibu kita gitu.
Para sahabat walaupun yang sudah tua berumur, kalau ketemu sama Aisyah itu sering mengucapkan, ya, mengatakan wahai ummul mu'minin, wahai ibu orang-orang beriman, dihormati. Dan istri-istri Nabi punya hukum sendiri. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak boleh ada satupun orang-orang beriman menikahi istri-istri Nabi. Hukum syari'inya enggak boleh. Sekali jadi istri Nabi, maka akan jadi istri Nabi selamanya. Kecuali ada yang, kalau yang ada yang Nabi ceraikan, itu berbeda. Tapi kalau Nabi meninggal dalam kondisi meninggalkan mereka status istri, maka haram hukumnya dinikahi untuk atau oleh orang-orang beriman. Walaupun yang mau nikahi itu adalah orang saleh. Ya. Telah turun ayat Al-Quran mengingatkan masalah itu. Kemudian potongan yang selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, tidak pernah aku lihat Rasulullah SAW tertawa hingga tampak bagiku langit-langitnya. Maksudnya sudah saya bilang tadi, terbahak-bahak, ya, sampai akhirnya berlebihan. Biasanya orang kalau terlalu besar atau terlalu berlebihan tertawa bahaknya itu, sampai akhirnya seluruh langit-langit bagian dalam mulutnya kelihatan. Maka Aisyah menggambarkan radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini termasuk istri Nabi yang sangat lama waktunya hidup bersama Nabi SAW. Karena Aisyah itu menikah dengan Nabi SAW di Mekah itu setelah meninggal Khadijah beberapa waktu saja. Nabi SAW menikahi dua orang wanita sesuai dengan perintah wahyu setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha beberapa bulan. Itu adalah Aisyah dan Sauda. Sauda seorang janda, Aisyah adalah seorang gadis. Tapi mulai fase Mekah dia sudah menjadi istri sampai fase Madinah. Sementara banyak mayoritas istri yang Nabi yang lain itu dinikahi di fase Madinah. Berarti termasuk istri Nabi yang lama waktunya bersama Nabi adalah Aisyah. Kita tidak bicara Khadijah. Khadijah tentu lebih lama radhiyallahu anha, karena Khadijah itu dari umur Nabi SAW 25 tahun sampai 10 tahun fase diutusnya menjadi Nabi. Jadi umur 50 tahun. Jadi sekitar 25 tahun Aisyah hidup bersama Khadijah hidup bersama Nabi SAW. Tapi kita bicara istri Nabi yang setelah Khadijah, yaitu Aisyah termasuk orang yang paling lama waktunya bersama Nabi SAW. Dan kita bisa bayangkan teman-teman, kalau seorang istri yang hidup sekian belas tahun bersama suami dan dia gambarkan, saya belum pernah lihat sekalipun Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak. Berarti memang Nabi tidak pernah lakukan itu, karena sifatnya bertahun-tahun. Kalau mungkin dia pernah lihat sekali dua kali, kan dia bisa mengatakan saya hanya melihat dua kali saja Nabi terbahak-bahak. Tapi ini dia katakan tidak pernah. Berarti memang ini sesuatu yang harusnya dihindari, dijauhi. Sekali lagi, tertawa boleh tetapi bukan berlebih-lebihan, ya. Ini juga termasuk teman-teman, ada larangan tidak boleh sengaja membuat orang tertawa dengan berita bohong, ya. Ada larangan masalah itu. Kalau kita menyampaikan sebuah kisah dan ternyata itu memang ada sesuatu yang lucu alami, itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang buat cerita bohong untuk buat orang tertawa, ini tidak boleh. Ini termasuk bagian daripada dosa. Ya, ada hadis sendiri mengingatkan masalah itu. Selanjutnya dikatakan, melainkan beliau hanya tersenyum. Artinya rutinitas beliau adalah tersenyum dengan para istri-istrinya, dengan kerabatnya, dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Aisyah memberikan gambaran hal yang lain radhiyallahu anha. Apabila beliau, maksudnya Nabi SAW, melihat awan atau angin, maka raut wajah beliau berubah. Terlihat dari raut wajahnya seperti orang yang ketakutan atau khawatir. Maka Aisyah pun bertanya radhiyallahu anha sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat kalau orang-orang melihat awan umumnya gembira. Ada makna kalimat ini, ya. Karena di Madinah atau umumnya di Timur Tengah, hujan itu jarang sekali. Jarang sekali terjadi, walaupun di musim dingin. Ya, bisa dihitung jari hujan itu turun. Jadi kalau turun hujan kayak di Saudi, Madinah, Mekah misalnya, maka umumnya orang itu gembira, orang keluar gitu kan. Kita kadang-kadang karena musim hujannya panjang, jadi kalau hujan malah lari sembunyi gitu kan. Padahal sebenarnya hujan itu rahmat. Nabi SAW contohkan dalam kasus yang lain, beliau kalau lihat hujan maka beliau tersenyum dan jalan menuju ke dekat atau tempat hujan turun atau di tempat lapangan terbuka, lalu beliau buka imamahnya, menutup kepalanya dan membuka sedikit bajunya, membiarkan air hujan masuk. Lalu beliau berkata, sesungguhnya ini rahmat Allah yang baru saja turun dari langit, atau air ini baru kena rahmatnya Allah, ya, maksudnya baru lagi Allah perbaharui air ini, karena air yang kita pakai tidak ada yang baru. Ini air sama saja dari dulu, dari zaman Nabi Adam bahkan sebelumnya. Tapi selalu Allah SWT buat sistem, atau Allah buat sistem di musim panas seperti sekarang, dia menguap
lalu kemudian difilter di awan, lalu turun lagi, sudah layak untuk dipakai, gitu kan. Maka Nabi alaihissalam ya, menghormati dan gembira dengan hujan. Tetapi kadang-kadang terjadi kalau sudah mendungnya sangat gelap, Nabi malah khawatir. Maka Aisyah membahasakan, ya Rasulullah, umumnya orang-orang masih di kota Madinah ini karena jarang hujan, kalau lihat mendung begini pasti gembira, karena dianggap ini luar biasa hujan datang, karena jarang sekali hujan. Tapi saya melihat Anda berbeda, kok seperti tidak menyukainya, penuh dengan kekhawatiran. Maka jawaban Nabi SAW yang memberikan pelajaran buat kita, dan ini menjadi sebuah sunnah ya. Beliau mengatakan bahwasanya, hai Aisyah, dari mana jaminannya kalau dari belakang awan atau di balik awan ini ada siksaan? Bisa rahmat, bisa siksaan, gitu kan? Karena ternyata ada umat sebelum kita yang pernah dibinasakan pada saat Allah menghancurkan mereka. Ini 3 hari, 5 hari sebelum Allah binasakan mereka, itu Allah buat mereka badannya tambah sehat, mereka gembira, hewan-hewan ternaknya makin gemuk, sering mendung, turun gerimis hujan, gitu kan. Ternyata puncaknya setelah 3 hari, 4 hari turunlah siksaan Allah, sehingga mereka makin lalai. Ini masuk dalam bahasan tersendiri tentunya dalam ilmu hadis. Ada namanya tadarruj, tahapan siksaan ya. Kalau ada orang, kata Nabi SAW, engkau melihat melimpah nikmat padanya sementara dia bermaksiat, ketahuilah itu adalah tahapan siksaan. Karena Allah tahu orang ini tidak akan taubat, maka Allah makin limpahkan nikmat pada dia supaya dia makin lalai. Wana'udzubillah. Nah, orang mukmin harusnya menjadikan setiap apa yang ada di depannya ini sebagai bahan muhasabah. Ini nikmat dari Allah, alhamdulillah. Tapi sambil dia hati-hati, jangan sampai nikmat itu balik menjadi sesuatu cobaan yang berat bagi dia, gitu kan? Dengan cara misalnya rezeki halal dia pakai kepada haram, atau dia tidak bersyukur kepada Allah, atau dia menghina ya rezeki itu. Makanya dikatakan dalam riwayat lain, Nabi SAW tidak pernah menghina makanan dan minuman yang dihidangkan kepada beliau. Kalau beliau tidak suka, maka beliau cukup tidak menyentuhnya saja. Tapi tidak mengatakan, tidak enak nih, saya enggak mau. Karena itu juga sebuah nikmat yang Allah sudah berikan sampai kepada kita, karena itu nikmat, gitu kan. Maka di sini Nabi SAW khawatir dengan masalah itu. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW kalau lihat mendung, maka beliau mondar-mandir kegelisahan, penuh dengan kegelisahan, sampai beliau pastikan hujan turun, air, tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan siksaan dari Allah, baru beliau tenang. Nah, barulah beliau pergi menyentuh air tersebut sambil tersenyum. Ya. Dan itu dihubungkan dengan kandungan yang ketiga tadi, takut terhadap hukuman dan siksaan Allah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya teman-teman, kalau kita ingin melakukan sebuah dosa, umumnya ya, kalau ada dalam hati kita seperti biji sawi saja dari keimanan, pasti kita takut. Pasti kita takut. Jadi ketakutan, mau mencuri, mau menipu, mau berzina, mau apa, punya ketakutan, khawatir. Ya. Maka itu adalah tanda-tanda ada keimanan. Jangan ditinggalkan itu. Kekhawatiran itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak melakukan perbuatan salah tadi. Baik, itulah hadis atau 2 buah atau 3 buah hadis berhubungan dengan senyum. Sekarang kita masuk ke pasal 126, masalah tertawa. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Sulaiman bin Daud Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Zakaria mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Raja mengabarkan kepada kami dari Barat, dari Makhul, dari Wathilah bin Al-Asqa, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqill ad-dahik fa inna kathrat ad-dahiki tumitul qalb. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurangilah tertawa itu, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita tentang masalah larangan tertawa terbahak-bahak. Tapi bukan berarti tidak boleh tertawa. Karena lewat hadis ini jelas apa kata Nabi, kurangi. Artinya boleh, bukan tidak boleh. Kalau memang kisah itu memang betul-betul menertawakan, ya wajar. Gitu kan? Nabi SAW pernah juga tertawa, tapi lebih cenderung kepada dekat dengan senyum ya. Tidak terbahak-bahak. Para sahabat juga lakukan itu. Bahkan ada sahabat-sahabat yang terkenal dengan orang-orang yang humoris ya. Nabi SAW bahkan pernah bercanda dengan para sahabat. Ada pernah seorang ibu datang, sudah tua sekali,
Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dia ingin minta jaminan dari Nabi, seakan-akan dia bilang, ya Rasulullah, saya dapat jaminan surga enggak? Ada wahyu yang menyampaikan, tapi beliau malu bilang itu, ibu ini malu. Dia cuma mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak orang seperti saya di surga? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada. Maka waktu Nabi bilang tidak ada, ibu itu sedih. Lalu dia keluar dari masjid sambil nangis gitu. Maka ada sahabat masuk mengatakan, ya Rasulullah, ibu tadi itu nangis tinggalkan masjid. Kenapa? Panggil kembali, dipanggil kembali. Kenapa ibu menangis? Ya Rasulullah, anda bilang tidak ada orang seperti saya di surga. Kata Nabi SAW, memang betul tidak ada orang tua di surga. Tapi anda termasuk ahli surga. Gitu kan. Karena memang tidak ada di surga nenek-nenek lagi. Enggak ada kakek-kakek. Hadis Nabi SAW jelas ya. Mengatakan masalah itu. Yang kata Nabi SAW, siapapun yang masuk surga, maka umurnya akan berusia 33 tahun. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, semua yang meninggal masih bayi atau meninggal sudah sangat tua, semua akan dibangkitkan dalam umur 33 tahun. Dan ini puncak kesempurnaan fisik seseorang. Ya. Makanya ada sebagian ya, sebagian teman-teman medis muslim kita mengatakan, pertumbuhan itu berjalan semasa masih belum di bawah atau masih belum umur 33 tahun. Masih ada kemungkinan semua bisa terjadi perubahan dan puncak kesehatan di situ. Belum dirasakan penyakit macam-macam. Di atas 33 tahun sudah mulai ya stuck di situ tempat postur tubuhnya segala macam lebih banyak seperti itulah. Ya tinggi badan segala macam sampai mulai menurun ya masuk ke masa tua gitu. Makanya umur inilah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti menjadi ahli surga. Dan ini sebuah kebahagiaan bagi orang beriman. Kalau kita yakin tentang akhirat, saudaraku seiman, maka kita akan selalu tentram. Karena semua dunia ini jadi kecil buat kita. Walaupun kita sakit, walaupun kita tua, walaupun kita miskin, semua hanya di dunia. Sebentar. Tugas kita hanya menjalankan sampai ajal datang. Terlalu banyak orang sebelum kita lebih gagal, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih semuanya mati. Banyak juga orang sebelum kita banyak kekurangannya. Sakit, mungkin fisiknya cacat segala macam, tapi juga meninggal dunia. Jadi kita akan menuju ke sana gitu. Tapi orang beriman dengan meyakini adanya akhirat ini membuat dia lebih tentram, dia lebih bahagia. Ya, karena dia tahu di sana nanti akan ada kehidupan yang abadi, yang nyaman. Ada haknya tidak diambil di dunia. Orang ini caci maki, orang ini fitnah, orang ini ambil haknya, senyum saja. Oh, saya akan ambil di akhirat. Enggak ada yang luput. Sampai kata Nabi SAW, siapapun yang punya masalah dengan saudaranya di dunia ini, selesaikan sebelum datang hari yang itu, ya, hari kiamat maksudnya. Lalu kata para sahabat, yang hari itu yang tidak ada manfaat dinar dan dirham. Biar kau punya banyak duit, tidak ada gunanya gitu ya. Tidak bisa kamu tebus nanti. Kata para sahabat, lalu nanti di sana apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosanya dia. Kau bayar dengan pahalamu, kalau tidak cukup dosanya dia kau akan ambil. Itu di akhirat, maka kita diingatkan masalah itu. Baik, kembali kepada hadis tadi ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar jangan sampai mematikan hati. Ya, jadi hati ini ternyata bisa mati. Mati dalam arti kata tetap dia berdenyut, tapi tidak akan berfungsi lagi. Sementara hati ini mahkota, ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam jiwa kita itu ada segumpal darah. Kalau dia baik maka baik semuanya, kalau dia buruk maka buruk semuanya. Itulah hati manusia, ya. Makanya selalu hati ini menjadi corong, ya, simbol. Dan Nabi SAW menggambarkan kalau seseorang berbuat amal soleh, maka Allah akan titikkan dalam hatinya titik cahaya yang terang. Misalnya bapak ibu duduk di majlis seperti ini, maka Allah kasih cahaya dalam hatinya. Duduk lagi di majlis yang kedua, cahaya lagi. Ketiga terus begitu, kita sholat ke sholat, sedekah ke sedekah, zikir ke zikir, Quran ke Quran misalnya, kebaikan ke kebaikan, maka akan titik cahaya putih hati akan banyak. Sampai kalau hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya itu, maka dia akan bisa menyinari orang lain dengan cahayanya. Kalau dia berbicara didengar, kalau dia melakukan sikap atau perbuatan, maka akan jadi contoh. Karena hatinya sudah penuh dengan cahaya itu. Sebaliknya, hati ini yang difokus. Kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba berbuat dosa, Allah titikkan dalam hatinya titik hitam. Kalau dia tetap berbuat lagi, tidak taubat, titik hitam lagi. Nanti sampai kalau terus saja dosa, tiap hari bangun tidur pikirannya bagaimana menipu orang, bagaimana mencuri, bagaimana menggibah, siapa yang jadi target zinanya, dan seterusnya. Maka hatinya akan jadi hitam kelam. Bahkan Allah menggambarkan bisa lebih keras daripada batu.
Pada saat itu, teman-teman sekalian, wa na'udzubillah, peringatan-peringatan Allah seberat apapun tidak akan berpengaruh lagi pada dia. Ya. Kalau hati kita masih lunak, sedikit saja kita lihat jenazah lewat, ya Allah, gimana kalau saya mati ya? Kita langsung tersentuh. Sedikit ada fenomena alam, gempa, kayak tadi Nabi lihat, mendung saja sudah khawatir. Jangan sampai ada azabnya nih, gitu kan? Maka itu tanda-tanda keimanan. Tapi ada orang hatinya sudah sangat keras. Biar dia naik mobil sama temannya, sama-sama tabrakan. Temannya mati, dia masuk rumah sakit, dia masih bisa selamat. Kembali lagi buat dosa, padahal bisa saja dia mati seperti temannya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah jalannya dua orang menuju kepada kemaksiatan. Kemudian salah satunya Allah binasakan. Ada dua riwayat, ditenggelamkan di bumi, yang satu lagi ya, dikutuk oleh Allah, berubah wujud. Tetapi hal itu tidak membuat teman yang ada di sebelahnya untuk mengambil pelajaran. Dalam riwayat lain bahkan dia sempat melampiaskan syahwatnya pada temannya. Misal tabrakan nih, atau temannya mati tiba-tiba, maka dia masih sempat mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, masih melampiaskan syahwat pada temannya. Padahal temannya ini Allah jadikan pelajaran buat dia mati depan matanya. Berapa banyak orang seperti itu, tidak mengambil pelajaran. Ini semua karena hatinya sudah keras ya. Hatinya sudah keras. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah mematikan hati itu, dalam arti kata mengeraskannya. Salah satu sumber utama matinya hati, banyak tertawa, terbahak-bahak gitu kan. Kita boleh gembira, jangan bilang tidak boleh gembira ya. Kita kan boleh bergembira, bahkan Nabi SAW suka dengan berita gembira. Beliau SAW dikatakan dalam riwayat, kalau terima berita gembira, apapun sifatnya menggembirakan, beliau langsung tersenyum dan sujud kepada Allah SWT. Tapi bukan menyambutnya dengan tertawa terbahak-bahak ya. Bahkan kadang-kadang ini bisa memunculkan ketersinggungan orang ya. Kalau misalnya ada orang terlalu berlebihan ya, kadang-kadang mungkin karena terlalu sering tertawa, akhirnya orang jatuh pun ditertawakan ya. Dan itu berbahaya, orang itu bisa tersinggung kan. Saya pernah temuin ada orang begitu. Ada orang jatuh dia tertawa, ada orang tabrakan dia tertawa. Saya kaget, kenapa ini orang tertawa terus gitu. Kan aneh betul. Karena sudah terlalu terbiasa ketawa. Orang dalam kondisi musibah pun ditertawakan. Nah ini bahaya. Mudah-mudahan saya dia tidak stres orang itu. Tetapi seperti itulah ya. Baik, selanjutnya hadis yang di sini ada kandungan hadis, sudah hadis itu menunjukkan sifat jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sudah tahu jawami'ul kalim ya? Sudah pernah saya jelasin belum? Jawami' itu jamak daripada jami', artinya gabungan. Kalim adalah kalimat-kalimat. Ini salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW. Jadi mujizat Nabi SAW banyak ya. Tapi diantaranya jawami'ul kalim, artinya Nabi SAW sering mengucapkan kalimat ringkas tapi mengandung hukum yang banyak dan mengandung hikmah yang sangat besar. Seperti kalimat ini, jangan banyak tertawa, nanti bisa mematikan hatimu. Ini sudah satu titipan yang ringkas tapi betul-betul obat hati, obat seluruh jasad kita. Karena kalau kita jaga ini, maka akan terjaga juga jiwa kita dan hati kita ini. Hadis selanjutnya 254. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ar-Rabi' bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rahti min ashabihi yadhhakun wa yatahaddathun, faqala walladhi nafsi biyadi law ta'lamuna ma 'alamu ladhahiktum qalila wa labakaytum katsira, thumma sarafa wa abka al-qaum wa awha Allahu azza wa jalla ilayhi, ya Muhammad, lima tuqannitu ibadi. Faraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru wa saddidu wa qaribu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dan ini saya sudah bilang ya, setiap kali kita sebutkan nama sahabat, usahakan walaupun tidak tertulis kita mengatakan radhiyallahu anhu kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha. Karena memang Allah sebutkan itu dalam Al-Quran tentang sifat-sifat sahabat di akhir surah Al-Fath ya, ayat 29-nya itu Allah mengatakan radhiyallahu anhum waradu'an. Allah sudah ridho kepada mereka, para sahabat, dan juga ya, para sahabat ridho kepada Allah. Makanya selalu dikatakan radhiyallahu anhum. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bersama sekelompok orang-orang dari sahabatnya. Mereka tertawa dan saling bercakap-cakap. Ya. Sebenarnya terjemahan lebih tepat adalah, Nabi SAW pernah lewat keluar terus melihat ada beberapa orang sahabatnya lagi duduk. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak.
dalam cakapan-cakapan mereka itu. Maka Nabi SAW bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, sambil menghadap ke arah sahabat-sahabat itu. Maksudnya demi Allah, kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya adalah, aku ini sudah lihat surga loh, dan sudah lihat neraka. Jangan kalian banyak tertawa seperti ini. Justru harusnya menangis, minta rahmatnya Allah supaya masuk surga, selamat dari neraka. Lalu beliau pergi setelah mengingatkan itu. Ternyata itu membuat orang-orang tadi jadi menangis dan menyesal. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, mengapa engkau menjadikan hamba-hambaku putus asa? Maka Rasulullah SAW kembali dan bersabda lagi, bergembiralah kalian, berperilaku yang lurus, dan mendekatlah kepada kebenaran. Artinya, bukan berarti saya mengatakan tadi kalian ahli neraka, tetapi yang saya katakan adalah, gembiralah dengan surga, gembiralah dengan nikmat Allah, tapi jangan berlebihan. Di situ ada kandungan hadis yang pertama. Dalam hadis di atas terkandung ancaman bagi orang yang banyak tertawa dan lalai dalam mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Ya. Ini saran saya saja. Maka cuplikan-cuplikan yang terlalu banyak membawa pada tertawa dihindari. Ya. Kita lebih baik melihat cuplikan yang bermanfaat, ilmiah, menambah ilmu. Ya. Karena sering kalian dibuat memang sengaja dibayar, mereka ini teman-teman kita dibayar untuk membuat orang tertawa. Akhirnya dibuatlah rekayasa cerita. Ya. Bahkan kadang-kadang terlalu berlebihan. Gitu ya. Sampai akhirnya tidak disadari masuk dalam penghinaan agama, penghinaan Al-Quran, atau penghinaan para Rasul. Ini bahaya sekali. Gitu kan? Maka lebih baik dihindari. Sekali lagi, kita bukan tidak boleh tertawa. Tapi jangan berlebihan. Sehingga akhirnya sampai pada tingkat bohong dalam menceritakan atau menyampaikan sesuatu hanya untuk membuat orang-orang tertawa. Jarangnya orang tertawa, teman-teman sekalian, terbahak-bahak ini akan menghidupkan hati sehingga akhirnya selalu dekat dengan akhirat. Itu makna kandungan hadis yang pertama. Kandungan yang kedua, kabar gembira dari Allah bahwa dia besar, kata ganti Allah, akan memberikan pahala yang banyak bagi amal yang sedikit. Ya. Dan ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membolehkan hamba-hambanya untuk gembira, ya, kemudian meyakini apa yang telah dia lakukan dari sholat akan dapat pahala yang besar, dengan sedikit amal yang dia kerjakan dengan umur yang pendek di dunia dia akan masuk ke dalam surga. Itu bagian daripada syariat, ya, dan dibolehkan, gitu kan. Dan orang-orang beriman bukan berarti mereka harus sedih, mereka harus ketakutan terus, enggak, gembira, ya, mereka bergembira, tapi hanya di sini poin yang dilarang tertawa terbahak-bahak. Yang mati kata yang lainnya silakan. Ketemu saudara muslim senyum, membantu mereka, apalah, berbuat hal-hal yang positif. Menghindari saja hal yang dilarangin. Kemudian yang ketiga, perkara yang dituntut dalam beramal adalah tengah-tengah meremehkan dan juga tanpa berlebihan dalam beramal. Dan ketika tidak mampu melakukannya dengan tidak sempurna, maka hendaklah seseorang berusaha mendekati kesempurnaan itu. Maksudnya kandungan yang ketiga ini adalah seseorang berusaha melakukan maksimal. Dan dia tidak usah salahkan dirinya kalau dia sudah mencoba tapi mungkin masih kurang. Seperti misalnya orang mau belajar Al-Quran. Ternyata dia sudah belajar sekian pekan, masih saja tertatih-tatih dalam mengucapkan atau membaca Al-Quran. Tidak ada masalah, tapi dia sudah ada usaha. Dan dia jangan menyalahkan diri dia. Tapi dia terus berusaha mendekati kesempurnaan. Karena memang Islam tidak menuntut kesempurnaan spontanitas terjadi. Tidak akan mungkin teman-teman kita bisa sholat malam dengan membaca surah Al-Baqarah kalau kita tidak pernah memulainya dengan dua rakaat dulu membaca Inna Atayna dan Wal Asr misalnya. Tapi kalau kita sudah adaptasi dengan sholat sunnah malam yang ringan, nanti akan, kalau kita sudah biasa sebulan, dua bulan, nanti kita akan misalnya cuma sholat dua rakaat, nanti bisa jadi empat, empat bisa jadi enam, enam nanti bisa jadi delapan, nanti bisa sempurna 11 rakaat. Kalau kita sudah rutin nanti melakukan 11 rakaat ini, nanti akan terpindah lagi ke tahap setelahnya. Kita akan mulai memilih surah-surah yang sedikit lebih panjang. Tadinya kita bangun azan subuh misalnya jam 5, kita bangun 4:30, nanti kita akan mundur jadi jam 4, nanti mundur jadi 4:30. Jadi jangan kagetkan, memang begitu, bertahap. Memang bertahap, supaya jiwa kita mau menerima itu, yang itu, mau menerima itu. Pernah Nabi SAW keluar ke masjid, lalu beliau temukan ada tali dua diikat di dua tiang. Lalu mereka tanya, siapa punya ini? Kata Nabi SAW, siapa punya ini? Kata mereka, Zainab. Zainab anaknya Nabi SAW.
Rupanya Zainab radhiyallahu anha kalau mau sholat malam supaya dia tidak tertidur, kalau dia ngantuk dia pegang tali itu sambil sholat itu. Maka Nabi SAW larang, suruh cabut. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kalau seseorang dari kalian sedang sholat dan dia mengantuk sekali. Dalam arti kata mengantuk ini bisa dibedain ya, mana ngantuk yang benar, mana waswas syaitan. Kalau teman-teman sudah tidur dari awal malam, tidur sudah 3 jam, 4 jam, 5 jam, kalau ngantuk lagi itu berarti waswas syaitan. Tapi kalau orang dasarnya baru tidur setengah jam malam, dia bangun mungkin dia pusing, kena kurang tidur, itu wajar, istirahat saja. Kata Nabi SAW, kalau seseorang sedang sholat malam kemudian mengantuk, maka istirahatlah, berikan hak dulu tubuhnya. Kemudian kalau dia sudah segar, baru dia melanjutkan sholatnya, gitu kan. Jadi kita bisa bedakan, kalau kita sudah istirahat cukup, ternyata masa saja ngantuk, syaitan. Di majelis ilmu begini, dari tadi malam sudah tidur, tiba-tiba nguap, syaitan. Loh iya. Tetapi kalau dasarnya memang ternyata kita belum tidur memang semalaman, begadang bawa mobil dari luar kota, terus ada majelis mau pengen hadir, lalu ngantuk, enggak bisa ditahan, itu berbeda. Ya, itu sesuatu mungkin yang wajar saya terjadi. Baik, kandungan hadis ini sangat bermakna sekali. Ya, kita akan bedah hadis ini, tadi kan itu kandungannya. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menemui sekelompok sahabat. Maknanya adalah Nabi SAW tidak rutin tinggal di rumah, tapi beliau memang sering kali keluar lalu menemui orang-orang gitu, melihat apa aktivitas mereka. Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan. Dan ini termasuk salah satu sifat dai yang seharusnya ada. Dia tidak selamanya terdiam-diam di sebuah tempat, tapi dia jalan. Mungkin di sekitarnya sudah tidak ada lagi mungkar yang terjadi atau ma'ruf sudah dikerjakan, tapi belum tentu di tempat lain. Maka ada saatnya dia keluar, dia lihat. Mungkin ada seseorang yang memang perlu dinasihati di sana. Mungkin yang di sini perlu dibantu, kan gitu. Seperti itulah. Dan itu sifat Nabi SAW. Itu makna daripada yang kita ambil dari potongan hadis ini. Maksudnya Nabi SAW keluar menemui para sahabat. Kemudian termasuk juga hikmah yang diambil daripada hadis ini. Yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW pada saat melihat mereka tertawa terbahak-bahak, Nabi memberikan nasihat. Ya. Berarti kita tidak boleh teman-teman melihat orang berbuat salah lalu kita tidak ingatkan mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, gitu kan. Ini wajib ini. Terutama yang pertama, ya. Orang tidak sholat, kita mau masuk masjid ada orang duduk di pinggir masjid tidak pada sholat, panggil. Teman-teman laki-laki sini, Pak, sudah waktu sholat yuk. Begitu saja. Saya kalau dekat rumah masuk masjid ada lihat orang lagi duduk depan masjid, saya lihat ini sudah azan, memang mereka lagi duduk. Kemungkinan besar mereka tidak masuk sholat karena biasanya cuma dipakai tempat istirahat. Ya, maka saya ingatkan, Pak, sudah masuk duhur, sholat, Pak. Oh iya, terima kasih. Udah. Walaupun nanti kita keluar, dia tidak sholat, kita sudah lepas tanggung jawab, karena kita sudah ingatkan tadi. Jadi jangan sampai tidak diingatkan, karena kalau tidak diingatkan ini malah kena hadis yang lain, atau ada ancaman dalam hadis yang lain. Yang kata Nabi SAW, siapapun yang melihat orang berbuat kemungkaran, lalu dia tidak ingatkan, biarin aja deh, terserah, masuk neraka aja sana. Padahal belum tentu orang itu faham, kan gitu. Maka orang yang sedang berbuat mungkar akan datang hari kiamat mencekik lehernya orang yang melihatnya berbuat mungkar. Dan dia berkata, ya Allah, orang ini lihat saya berbuat mungkar, dia tidak ingatkan. Maka saya tuntut sekarang. Kita harus ingatkan. Baik Ustaz, orang itu agak jauh, saya kan pakai mobil atau pakai motor, dia jauh. Tapi saya tahu dia buat mungkar. Ada seorang ibu gak pakai hijab misalnya. Ada orang yang ini dan itu. Maka Nabi SAW sudah bilang, siapa yang lihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya, powernya. Misalnya pemimpin negara pada masyarakatnya diterapkan harus begini, harus begitu karena Allah perintahkan, Allah larang, misal contoh. Begitu juga dengan suami pada istri, orang tua pada anak, pemimpin perusahaan pada staf-stafnya, gitu kan. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak bisa, dengan hatinya. Walaupun jauh kita bisa. Kita tonton sebuah cuplikan ada kemungkaran terjadi. Ya Allah, hilangkan kemungkaran ini supaya kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Ya seperti itulah. Jadi Nabi SAW pelajaran kedua dari hadis ini adalah mengingatkan mereka menasihati. Nah, terkadang memang jenis nasihat itu ada yang sifatnya disampaikan dengan bertahap. Ada saatnya memang disampaikan dengan spontanitas. Tergantung keadaan. Kalau ada orang sudah terlanjur berbahaya sekali bagi dia, artinya khamar sudah dipegang akan diteguk. Beda nasihatnya antara orang ini dengan orang yang baru bertanya,
misalnya dia mengatakan boleh enggak minum khamr, dia belum melakukannya, dia baru bertanya hukumnya, akan beda nasihatnya. Kalau orang yang sudah mau melakukan mungkin lebih tegas kita ingatkan, gitu kan. Makanya Nabi SAW di sini melihat mereka tertawa terbahak-bahak, menurut Nabi sudah berlebihan, Nabi langsung tegas ingatkan. Ya, kemudian setelah itu tentu walaupun turun wahyu mengingatkan Nabi SAW, karena para sahabat ini akhirnya mereka merasa, kayaknya salah sekali kita ini. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah kembali, lalu mengatakan bergembiralah kalian, karena kalian beriman kalian akan dapat pahala, kalian masuk surga, tapi jangan berlebihan kayak tadi. Ya, maksudnya dengan retorika yang lebih tepat dibahasakan, gitu kan. Juga beliau mengatakan berperilakulah yang lurus, artinya tinggalkan perbuatan ini karena dilarang. Ya. Lurus artinya ikutilah apa yang dibolehkan, nikmati apa yang dibolehkan, jauhi apa yang dilarang, dan juga mendekatlah pada kebenaran atau kesempurnaan. Artinya lebih baik daripada kau begini, lebih baik kau buat yang ini. Ya. Ini hadis yang kita bisa ambil berhubungan dengan masalah tertawa. Ya. Kita akan masuk sekarang selanjutnya pasal 127. Jika menghadap, beliau SAW menghadap dengan sekujur tubuhnya, dan jika membelakangi, beliau membelakangi dengan sekujur tubuhnya. Ya, ini maknanya kalau ketemu orang, bukan cuma menoleh. Sebagai bentuk penghormatan, Nabi SAW kalau dipanggil, ya Rasulullah, beliau balik seluruh tubuhnya menghadap ke orang itu. Sebagai bentuk penghormatan. Ya, kalau tubuh saja harus menghadap, apalagi wajah. Ada orang kadang-kadang, walaupun anak kita ya, mungkin karena sebagai ibu, sebagai ayah, anak lagi ngomong, ibu, ayah, dia kenapa nak? Ambil lihat tembok. Kenapa enggak lihat ke dia? Lihat ke wajahnya. Kontak antara wajah dengan wajah pengaruhnya besar, ya. Tapi tentu di sini pada hal-hal yang dibolehkan, ya. Jangan tarik ini, oh ini kan akhwat bertanya, saya lihat aja terus, ya. Kan harus menghadap. Enggak boleh kalau yang haram. Tetapi yang dimaksud adalah yang dibolehkan, ada batasan syar'i, ya. Kalau tadi saya bilang antara orang tua sama anak, saudara sama saudaranya, sesama jenisnya laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, maka itu bentuk penghormatan. Kontak mata, kita interaksi wajah dan tubuh kita menghadap ke dia, dia merasa, oh iya, apa yang dia sampaikan ini diperhatikan, ya. Seperti itulah. Termasuk dalam masalah ini teman-teman, kadang-kadang ada orang, mungkin memang karena dia belum faham, atau memang bagi dia itu masalah besar, tapi bagi kita masalah kecil. Dengarkan keluh kesahnya saudara kita muslim. Ya, kadang-kadang dia datang, saya mau nyampaikan begini. Seringkali di habis pengajian dia datang kepada saya, Ustaz, ada terjadi seperti ini. Terus dia seperti masalah besar. Tapi begitu dia sampaikan, menurut saya sangat kecil masalah itu. Tapi saya tidak boleh menganggap remeh apa yang sedang dia bahasakan. Mungkin bagi dia itu sangat besar. Sehingga saya memberikan solusi dan dia mendapatkan inspirasi jawaban itu. Ya. Baik, hadis pertama dalam pasal kita ini nomor 255, kata Imam Bukhari rahimahullah, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Usama bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa bin Muslim Maula binti Kariz عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين أبيض القشحين إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم ترى عين مثله ولن تراه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa terkadang jika ia meriwayatkan dari Nabi SAW, ia berkata, aku diberitahukan oleh orang yang bulu di dua matanya panjang, kedua pinggulnya putih. Jika menghadap, beliau menghadap sekujurnya. Jika berpaling, beliau berpaling dengan sekujur tubuhnya. Mata belum pernah melihat semacam itu dan tidak akan pernah. Di sini teman-teman sekalian, ada kandungan hadis dulu. Hadis di atas menunjukkan sebagian sifat dan watak Nabi SAW, yaitu jika menghadap sesuatu, maka beliau akan menghadapkan seluruh badannya ke benda tersebut, tidak sebagian badan saja. Hal itu beliau lakukan agar badan dan hati senantiasa selaras, sebab dengan memalingkan sebagian badan ke benda yang dilihat menunjukkan watak yang kepura-puraan dan pandir. Hadis ini kita bedah dulu teman-teman sekalian. Yang pertama kita bisa ambil dari hadis ini adalah adab seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr, ya. Mendapatkan julukan Abu Hurairah karena beliau pernah memelihara kucing.
Hurairah atau Hurra, atau Hurra itu adalah kucing. Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu, karena cintanya kepada Nabi SAW, maka kadang-kadang kalau beliau menyampaikan riwayat dari Nabi, beliau sambil menukil cirinya Nabi. Ya, jadi beliau di antara hadis ini disebutkan, aku telah diberitahukan oleh, jadi dia tidak mengatakan Rasulullah SAW, dia mengatakan, menyebutkan ciri yang dia ingin orang lain dengar. Karena memang kebetulan Abu Hurairah waktu itu menyampaikan hadis ini atau riwayat ini bukan kepada para sahabat, tetapi kepada tabi'in, orang-orang yang belum pernah lihat Nabi. Maka beliau mengatakan, aku diberitahukan oleh orang, maksudnya Nabi SAW, yang bulu di dua matanya panjang. Jadi salah satu ciri Nabi SAW adalah bulu mata beliau sangat lebat alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, beliau memiliki rambut yang hitam dan tidak keriting, tidak lurus sekali, berombak. Kadang-kadang beliau biarkan sampai kuping atau dibiarkan sampai ke pundaknya. Lalu beliau memiliki badan yang sangat tinggi dan kekar, ya. Kedua pundaknya lebar, dadanya bidang, gitu kan. Dan Nabi SAW memiliki kulit yang sangat putih, karena putihnya pipinya beliau kemerah-merahan alaihissalam. Alisnya seperti busur panah yang besar dan lebat, dan bola matanya juga bulat dan dipenuhi dengan bulu mata yang tebal. Beliau memiliki hidung yang mancung, bibir, pipi dan juga dahi yang seimbang dengan wajah yang tidak bulat juga tidak oval. Jadi Nabi SAW sangat sempurna. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, kalau Nabi Yusuf AS diberikan seperti kegagahan dunia, maka Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Karena setiap orang lihat pasti tertarik. Dan memang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih para nabinya itu adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang yang paling bagus jalur nasabnya. Jadi terkenal adalah bukan anak zina, bukan orang yang tidak jelas. Mereka punya akhlak yang baik, mereka punya paras wajah yang tampan, semua nabi sama. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan yang ekstra daripada mereka. Kemudian mereka juga diberikan kelebihan fisik. Semua nabi-nabi punya 10 kekuatan laki-laki. Ya. Jadi beliau-beliau itu bisa membela agama Allah SWT dengan kelebihan yang Allah berikan. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu di perang Uhud, pernah waktu kami lagi terdesak, bahkan beliau mengatakan di setiap peperangan kalau kami terdesak, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Maka ada musuh orang Quraisy itu yang mengatakan, kita serang saja Muhammad, depan mata sudah akan habis, mau dihabisi, mau dibantai, sahabat pada terluka semuanya. Maka Nabi SAW berkata kepada Ali, berikan aku lembingmu hai Ali, tombak kecil. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pun mundur ke belakang lalu melempar ke arah pasukan Quraisy yang saking kuatnya lemparan itu membuat kami semua terpental. Jadi saking kuatnya Ali SAW dari sisi fisiknya. Maka dilemparlah tombak tersebut dan subhanallah terarah kepada seorang pemimpin Quraisy yang pernah mengancam akan membunuh Nabi di Mekah. Dia mengatakan, hai Muhammad, kau lihat kudaku ini, aku akan bunuh kau dengan kudaku ini. Maka kata Nabi SAW, aku insya Allah yang membunuhmu. Ya. Jadi itu masih di Mekah ceritanya. Ternyata orang itu ikut di perang Uhud, gitu kan? Dan orang ini dari kepala sampai kaki semuanya besi, tertutup semua, cuma matanya yang kelihatan supaya dia terlindung dari serangan panah, pedang segala macam. Yang ada celah itu cuma di lehernya, itu bertemu antara tutup kepala dengan baju besi dari bawah. Itu ada celahnya sedikit di situ. Subhanallah, tombak Nabi yang Nabi lempar kena itu, sobek sedikit, gitu kan? Jatuh dari kudanya dia. Lalu dia teriak-teriak, Muhammad telah membunuhku, gitu. Maka teman-temannya datang lihat luka kecil. Kok ini kenapa? Dia bilang, kalau Muhammad ludahi saya sekarang saya mati, ya. Karena takutnya dia dengan Nabi, gitu. Tapi ternyata betul, setelah dia pulang ke Mekah, dia sakit karena luka itu, lalu meninggal karena itu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh Allah sangat murka dengan orang yang dibunuh oleh nabinya. Jadi nabi-nabi itu jarang bunuh, bahkan bisa dikatakan tidak bunuh orang. Tapi kalau sampai beliau ini penyebab matinya seseorang, berarti orang itu sangat dimurkai sama Allah. Jadi kan, seperti itulah. Jadi Nabi SAW memang punya kelebihan fisik dan perlu kita gambarkan tadi seperti itu. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, mimpinya, berarti dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Kan? Tapi kalau misalnya bapak ibu mimpi, ada orang dalam mimpi mengaku saya Rasulullah tapi kulitnya hitam, berarti bukan kan Nabi putih kan? Atau datang rambutnya keriting, berarti bukan. Atau rambutnya lurus sekali, bukan. Atau orangnya pendek, bukan. Atau orangnya kurus.
Juga disebutkan dalam riwayat beliau memiliki bulu yang sangat lebat, jenggotnya sangat katif, lebat, gitu kan? Di dada beliau, di tangan beliau semua dipenuhi dengan bulu-bulu yang lebat, alaihissalam. Jadi memang ada ciri tertentu. Nah, jadi kalau ada orang mengaku mimpi Rasulullah SAW harus ditemukan cirinya, benar gak? Gitu kan? Kalau ciri itu benar maka itu adalah Nabi SAW, karena tidak akan pernah diganti oleh syaitan. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, telah disampaikan kepadaku dari orang yang memiliki bulu yang lebat di kedua matanya atau di dua matanya yang panjang, kedua pinggulnya putih, maksudnya adalah kulit Nabi, menggambarkan kulit Nabi SAW adalah kulit yang berwarna putih. Ya. Jadi memang Nabi SAW adalah orang yang sangat putih dan bersih. Kemudian yang jadi perhatian atau fokusan dari bab kita atau pasal kita adalah penyampaian setelahnya. Karena tadi itu cuma adab Abu Hurairah dalam menyampaikan, ini loh yang saya dengar ini, yang menyampaikan ini orangnya begini loh, tampan. Jadi ingin memuji Nabi SAW. Jadi boleh seseorang kalau menyampaikan Rasulullah SAW manusia yang terbaik, orang yang tertampan, orang yang memiliki rambut yang lebat, ya telah menyampaikan kepada kita. Jadi memuji-muji Nabi SAW. Kemudian disebutkanlah ciri beliau, jika menghadap, beliau menghadap sekujurnya. Ini tadi yang kita jelaskan di awal, menjelaskan pasal atau judul pasal. Jadi Nabi SAW tidak pernah balik sebagian saja tubuhnya. Ya. Baik itu menghadap manusia atau menghadap kepada sebuah benda. Karena makna sesuatu bisa hidup atau mati ya. Jadi termasuk misalnya kita mau buka pintu. Ya. Menghadap seluruh tubuh kita ke arah pintu itu lebih baik daripada sebagian saja. Atau kita mau mengambil sebuah benda, lihat, arahkan tubuh kita ke benda itu lalu selesaikan dulu hajat kita. Ada orang enggak kadang-kadang? Ya, mungkin jatuh sebuah benda dia sambil duduk di sebuah tempat yang jauh berusaha. Padahal dia bisa turun sebentar. Gitu kan? Sehingga akhirnya tidak maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Atau mungkin dia mau meraba sesuatu, mau ngambil. Karena tidak lihat akhirnya kesentuh dengan benda tajam, lukalah tangannya misalnya. Maka banyak hikmah gitu ya. Tapi di sini yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, salah satu hikmah yang sangat besar. Karena kalau orang menghadapkan seluruh tubuhnya, maka seluruh tubuh ini termasuk dengan hatinya selaras. Artinya dia kalau kita menghadap ke orang itu, maka semuanya tubuh kita ini siap untuk mendengarkan atau berhadapan sama orang tersebut. Dibandingkan kalau cuma sebagian saja, wajah saja misalnya, tubuh tidak, maka mungkin ada bagian tubuh kita yang tidak akan merespon itu. Dan ini ya tidak selaras, itu yang dikatakan tadi maknanya. Mungkin juga ada hubungannya dengan kesehatan. Kita enggak tahu, Allahu a'lam. Kalau kita terlalu misalnya ada orang ngobrol dan kita terlalu lama balik ke sisi satu sisi saja tanpa seluruh tubuh kita, mungkin akan berpengaruh pada urat leher misalnya, pada urat punggung dan segala macam hal. Hikmah ilahi tentu ada di situ. Tetapi yang paling penting kita karena ingin mencontohi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan, kata beliau, jika berpaling, beliau pun berpaling dengan sekujur tubuhnya. Kalau sudah selesai semuanya, maka beliau berpaling dengan seluruh tubuh. Jadi tidak sambil jalan sambil noleh, akhirnya tabrak ya, yang di depannya. Jadi Nabi SAW, kalau sudah selesai jalan, masih ada hajatnya kembali lagi, seluruh tubuhnya kembali. Maka di sini Abu Hurairah kembali memuji Nabi SAW. Beliau mengatakan semua tadi fisik itu dan sikap dan sifat yang baik itu, maka belum pernah mata melihat semacam itu. Abu Hurairah seakan-akan menggambarkan, saya selama hidup belum pernah saya lihat ada orang sesempurna Nabi dari sisi ketampanannya, belum pernah juga saya lihat ada orang seperti itu adab dan tata keramanya. Kalau menghadap orang, menghadap semuanya dihormati, kalau dia berpaling semuanya gitu kan. Dan kata Abu Hurairah memastikan, dan tidak akan pernah mata bisa melihat seperti itu lagi. Artinya kalian-kalian yang dengar saya ini, kata Abu Hurairah, yang belum pernah lihat Nabi, kalian tidak akan pernah bisa melihat lagi setelah beliau ada orang seperti itu. Karena kalian belum pernah lihat, maka tidak bisa dibandingkan. Tapi saya sebagai sahabatnya sudah memastikan, tidak akan pernah ada orang seperti beliau lagi. Dan itu benar, tidak akan pernah ada orang yang sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan cuma kita, para nabi-nabi pun tidak ada yang sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan, aku adalah sayyid walad bani Adam atau sayyid walad Adam. Ya. Aku adalah tuannya anak-anak Adam. Semuanya di bawah Nabi SAW pada hari kiamat. Ya, di bawah bendera Nabi SAW pada hari kiamat. Baik, begitu saja, sudah 10:30. Semoga apa yang kita bahas insya Allah bermanfaat buat kita semua.
dan juga semoga apa dosa yang pernah kita lakukan diganti oleh Allah SWT menjadi pahala. Dan kita selalu mendoakan, tidak pernah lupa, negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, makmur. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh utang negara kita dilunasi oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Seluruh rezekinya dibuka dari seluruh penjurunya. Dan juga Allah karunia kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Kashmir, di China sekarang yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan sebelum kafaratul majlis, pertemuan kita untuk bulan ini ada dua kali, hari ini dan juga Kamis depan. Namun pekan ke terakhir saya ada acara dakwah di luar Indonesia, maka mungkin setelah balik dari sana baru kita kembali lagi melanjutkan ta'lim kita insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.